وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih di hadis hadis riwayat Imam Ahmad kutu peneritu Abu Daud. Oleh risabana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Maka da kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kana sewaktu pada masuki sibawa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju Hunain. Famararna bisidratin. Lalu kemudian kami melewati siddi batabahtang ajub kajum. Yuqalu laha dhatu anwat. Yuqalu laha dhatu anwat. Ye batang-batangnya disebut dengan Zatu Anwat. Anwat itu nasabah, dia memiliki apa namanya, rantingnya itu menggantung sampai ke bawah. Yanutu nabiha aslihatahu. Yaitu kapire orang-orang musyrik, mereka bertabarruk dengan pohon ini. Pada nagatu-gatu manangi senjatana. Wa yaqufuna indaha. Lalu kemudian mereka beriktikaf di bawah pohon ini. Na yakini makada yewe batang-batangnya. Wadi papole deceng makuto peneritu. Ya, menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian sikumallalanna nabita sallallahu alaihi wasallam sibawa sahabatna. Lalu kemudian mereka mendapati juga kesedi batang-batang. Dalam riwayat itu jelaskan pohon itu besar. Lalu kemudian pada makkedai sahabatna nabita sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan juga kita pohon ini sebagaimana mereka memiliki, yang mereka jadikan tempat-tempat menggantung senjata mereka dan mengambil keberkahan di situ. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Dalam riwayat lain, Subhanallah. Allahu Akbar dengan Subhanallah ini adalah di antara dua zikir atau lafaz yang kita sebutkan tatkala sesuatu yang tidak sesuai dengan sangkaan. Dia nang kena sangka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, makada sahabatna makada, jadikan kami pohon sebagaimana juga mereka memiliki pohon yang mereka tempati bertabarruk mengambil berkah. Makanya Nabi ta, Allahu Akbar. Innaha as-sunan. Majappu iaitu pada milawe, itu adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah orang-orang sebelum kalian. Latar kabunna sanana mangkana kablakum. Kita ni mati pada maceriwi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah orang-orang terdahulu kalian. Wa kultum, dan kalian mengucapkan tadi itu, kama qalat banu Israel li Musa, sebagaimana telah dikatakan oleh orang Bani Israel kepada Nabi Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan juga kami Tuhan, bagi kami Tuhan, sebagaimana orang-orang ini memiliki Tuhan. Kisah ini
Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman pada saat itu dari kejaran Fir'aun, menyeberangi lautan. Ketika mereka diselamatkan, lalu kemudian mereka berjalan melihat orang-orang yang memiliki berhala-berhala, lalu kemudian mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatkan juga kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan." Mirip dengan apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, seperti yang diminta tadi sahabat Rasulullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar nasihat Nabi Musa kepada kaumnya, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Bagaimana mungkin kalian baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyeberangi lautan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kemudian setelah itu kalian ingin menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Qaumun tajhalun, orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Maka dialai agurung rilenna yewe haddese. Maka da kita sebagai umat Islam hendaknya kita mempelajari tentang akidah yang benar. Dia sengi apa sewalo rifuang Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena ketidaktahuan para sahabat ini untuk mengambil pohon sebagai tempat bertabaruk, mengambil berkah yang diyakini papole deceng atau bisa menghindarkan dari mudarat, sehingga kemudian mereka meminta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tatkala Nabi telah menegur mereka, maka kemudian mereka berhenti dari permintaan tersebut. Dari sini juga pentingnya bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang memiliki ilmu tentang tauhid, yang kemudian memberikan peringatan, bukan membiarkan orang-orang melakukan kesyirikan, bukan membiarkan orang-orang mapakaraja terhadap pohon, kuburan, batu atau tempat-tempat yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada orang-orang yang memberikan peringatan sehingga kemudian kesyirikan, maksiat itu bisa dihindari sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang pohon, bahkan batu, banyak kejadian-kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para sahabat tidak sedikit pun mereka melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman ini, yang mungkin kita lihat atau dengarkan bagaimana kemudian mereka itu memuliakan, mengagungkan, mengharap keberkahan, apakah dari kuburan, apakah dari batu, atau bahkan dari pohon. Maka saya di kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan bersama para sahabat, lalu kemudian Nabi singgah dan para sahabat untuk beristirahat. Matindro Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada satu pohon nakeduang alena, napajokka alena, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa pohon itu tidak mengangkat dirinya, tapi dia membelah tanah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh para sahabat. Lalu kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, dia ceritakan tentang pohon tersebut. Aganasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya syajaratun ista'dzanat rabbaha fi an tusallima 'alayya fa'adina laha." Itu adalah pohon yang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian bisa datang kepadaku memberi salam kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan dia, maka kemudian dia bisa bergerak menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian pohon itu kembali kepada tempatnya semula. Perhatikan, sahabat melihat dengan matanya bagaimana pohon itu bergerak menuju Nabi, lalu kemudian kembali kepada tempatnya semula. Apakah ada rasa takut di antara sahabat? Apakah ada penghargaan atau menganggap pohon itu mulia di antara sahabat? Enggak, apakah raja loriye watabatange? Tidak ada sedikit pun.
Lalu kemudian yang kedua, di antara tiang masjid atau dinding Nasabairu Riolo, pohon kurma yang kemudian dipotong bawahnya, atasnya, lalu kemudian ditempelkan satu sama lain sehingga bisa menjadi dinding atau tiang di masjid. Abiasengena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarun rekoma ketuk baina sanresiwi yaro batang-batangnya yang menjadi tiang masigi. Lalu kemudian sebagian sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keletihannya tatkala menyampaikan atau bercerita, maka berinisiatif maka demagi ko dia buresi saki mimbar. Lalu kemudian dibuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Dan setelah mimbar itu jadi bertepatan dengan hari Jumat, ya tauna rawatu, lalu kemudian Nabi menggunakan mimbar tersebut. Setelah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam, lalu kemudian azan dikumandangkan, lalu kemudian sedikit terdengar tangisan. Semakin hampir selesai azan, semakin terdengar tangisan tersebut sampai kemudian dalam kondisi hening, degagas sameng, lalu kemudian semakin terdengar seperti suara tangisan unta. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya. Nonnoi pole ku mimbarak napa, kemudian dia maju ke depan karena pohon itu ada di depan, napa nasapuru-sapuru iro batang aju ka rumah. Lalu kemudian pohon itu diam dari tangisannya. Hari Jumat, pohon kurma menangis, disaksikan dan didengarkan oleh para sahabat. Apakah ada yang kemudian memuliakan pohon tersebut? Tidak ada sama sekali. Dega agatoma pakaraja lo di batang-batangnya ataukah kayu yang didengarkan suara tangisnya. Lalu kemudian di antara kisah yang terjadi yaitu pohon Hudaibiyah yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anil mu'minin, Allah meridai orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka mengambil janji membaiatmu di bawah pohon. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang atau sahabat yang memuliakan pohon ini. Akan tetapi setelah tiba masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kemudian Umar bin Khattab melihat ada orang nakataini wewe batang-batangi, bahkan mereka pergi di situ melakukan salat di bawah, mungkin menganggap bahwa tempat itu mulia atau memiliki keutamaan. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menebang pohon tersebut. Di antara kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, ketika Nabi melakukan perjalanan dengan pamannya ke Syam, lalu kemudian pohon yang tinggi ini naparuku alena, dia merendahkan dirinya pohon tersebut menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian rahib yang melihat kejadian ini makada bukan orang biasa ini, mesti Nabi ya. Lalu kemudian buru-buru paman Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengkhawatirkannya. Ini beberapa kisah tentang kejadian-kejadian terkait dengan pohon mengeluarkan suaranya, bergerak dengan sendirinya, bahkan merendahkan dirinya menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada di antara sahabat, orang-orang yang beriman pada saat itu, memuliakan, mengambil berkah, menyandarkan keutamaan pada pohon-pohon yang seperti ini. Di antara kejadian juga yang berkaitan dengan batu, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'arifu hajaran fi Makkah, sesungguhnya saya mengetahui ada satu batu di Mekah. Karena tersedia batu di Mekah, kana yusallimu alaiya qabla an uba'asa, ya biasa betul yang berhasil lagi kak mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diangkat menjadi seorang rasul. Wa inni la'arifu al'an, dan sesungguhnya saya masih mengetahui batu tersebut. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ini, apakah mereka penasaran? Maka ditegi monro ya rubatue, apakah mereka bertanya, apakah mereka mendatangi, apakah mereka memuliakan,
Apakah mereka mengagungkan batu tersebut? Tidak. Mereka semuanya berada di atas ilmu, akidah, keyakinan, tauhid yang benar, yang kuat, bahwa semua benda-benda ini sininna yewe sewa sewae de gaga elo ulena sangadinna elo ulena mana mifong Allah Subhanahu wa taala. Nolle romakkada ki makkada engka diasa narekkuna puelo ifong Allah taala udi jaji ne kia makutana ki makkada. Apakah ada tandanya, apakah ada dalilnya, atau aga disengangi makkada yewe egau e terhadap sesuatu yang kita lakukan baik kepada pohon, kuburan, batu dan sebagainya? Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini dapat turu ifong Allah Subhanahu wa taala, ataukah apakah ada dalilnya bahwa semua itu Allah jadikan sebagai sebab kesembuhan atau sebab keselamatan atau sebab-sebab keberkahan? Engkau dalilena pole ria korang melebih ifong Allah taala, ataukah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau itu hanyalah cerita-cerita yang dengkelingai pura kejadian yang kita hanya mendengarnya dia itu nengkenai mata, atau bahkan mungkin kita lihat kejadian-kejadian yang kita anggap itu luar biasa, itu pun tidak boleh kita percaya dan yakini. Nah sebab magai dia sengi tongeng ya naritu narikku napat tongengi dalile napat tongengi akorang dan ni hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan pohon, menganggap pohon itu punya kepengaruhan, memberikan rasa takut sebagaimana dia takut kepada Allah. Takut dia tertimpa nalasaiwi yargarilener itu sebagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mananna yewe tamair ya biasa-biasa ngena orang-orang jahiliyah yana we tau kaminanna cecef wang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu makkana Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abghadan nasi ila Allah salasatun. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga orang. Narampe salah sewanna ia naritu wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang suka mencari-cari kebiasaan-kebiasaan orang-orang tuanya. At-turiyolonna, dia kemudian mencari-cari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah orang-orang terdahulu lalu kemudian dia lakukan padahal dia sudah berada di atas keislaman. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nulle mopo tu pawi makkada ini adalah kearifan lokal. Sebab dia belum terjadi atau mengalami seperti apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Istabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'au al'adzab. Ingat, ada nanti masanya lalu kemudian orang-orang atau apa saja yang diikuti mereka akan berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Wa ra'aul azab, tatkala itu mereka sudah melihat azab. Mereka masih bisa mengatakan ini dan itu, menjaga ini dan itu, sebab mereka belum bertemu dengan azab yang sesungguhnya yang berkaitan dengan dosa-dosa orang-orang yang menduakan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk ke dalam dosa menyerupai. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka sesungguhnya dia termasuk dari kaum tersebut. Kalau dia menyerupai perbuatan orang-orang musyrik, namo makkadaki nasang miselleng alena, akan tetapi jauh daripada akidah yang benar, tauhid yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini peringatan bagi kita semua untuk kemudian menjaga akidah tauhid apa sewata lurifung Allah Subhanahu wa taala. Tendia makeda orang-orang yang kemudian kita lihat secara nyata lalu kemudian kita vonis
bahwa mereka musyrik kafir, tapi minimal kita bisa mengatakan bahwa itu adalah perbuatan syirik. Minimal kita bisa mengatakan bahwa itu adalah perbuatan kufur. Minimal kita kemudian bisa mengingkari di dalam hati kita bahwa itu semua adalah perbuatan-perbuatan. Kalaupun mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mapajaji, tetap mereka berada dan terjatuh kepada kesyirikan, walaupun itu kesyirikan yang kecil, sebab mereka menjadikan dan mengambil perantara atau sebab sesuatu yang tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bahwa ketika seseorang itu terjerumus kepada kesyirikan, maka pada saat itulah dia berada dalam kejahilan, kebodohan, di mana mereka tidak menggunakan akal sehatnya. Mereka kemudian memuliakan batu, lalu kemudian batu itu bisa hancur. Mereka kemudian memuliakan besi, lalu kemudian besi itu bisa meleleh. Mereka kemudian memuliakan dan bertabarruk kepada pohon, sedangkan pohon tersebut tidak bisa menangkis atau menahan tatkala petir menyambarnya, lalu kemudian menghancurkannya, merobohkannya. Lalu kemudian kenapa kita tidak menggunakan akal kita bahwa semuanya ini adalah makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah zaman ini kita tidak melihat lagi ada akidah yang kuat, yang kokoh, sebagaimana akidah para sahabat? Bagaimanapun kejadian yang sungguh luar biasa di hadapan mata mereka, tidak ada pengagungan, tidak ada menyandarkan kemuliaan kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita sekarang, kalau ada hal-hal yang di luar kebiasaan, sesuatu yang mengherankan dan menakjubkan, lalu kemudian muncul pengkultusan hanya karena sulap atau hanya karena trik atau hanya karena tipuan syaitan, lalu kemudian kita berbelok dari akidah karena dia seni tongeng nasabak naita matata. Padahal benar itu adalah apa yang dibenarkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongannya agar kemudian hidayah Islam, hidayah akidah yang benar, hidayah tauhid ini senantiasa kita genggam sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.